Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kelangkaan solar masih terus terjadi di Kediri. Bahkan warga harus antri sejak pagi hari untuk mendapatkan BBM jenis solar. Sejak pagi hari, para petani di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri ini telah mengantri di SPBU. Mereka rela mengantri lama untuk mendapatkan BBM jenis solar yang kondisinya kini tengah langka. Meski telah mengantri lama, namun nyatanya solar yang hendak mereka beli kosong. Para petani pun terpaksa pulang dengan tangan hampa dan alat pertanian mereka terancam tidak bisa digunakan karena tidak adanya solar. Kondisi ini pun sudah berlangsung hampir 3 pekan terakhir. Selain langka, pihak SPBU juga memberlakukan pembatasan jumlah pembelian sebesar Rp300.000 per orang. Jam pembelian solar juga dilakukan pembatasan hingga pukul 8 pagi saja. Ya, sulit mas, cuma ini waktunya kan dibatasin. Ini buka jam mulai buka sampai jam 8 pagi. Ntar kalau udah ganti shift sore jam 8 mulai buka lagi. Tapi yang khusus buat ini, buat apa itu, drum-drum yang kayak gini. Juga mesti ada sih mas, kadang ya lelet juga. Kondisi ini udah lama tuh pak, di Kediri pak, kayak gini? Sudah mas, mulai 1 bulan. Kini para petani dan sopir hanya berharap ketersediaan solar bisa kembali normal. Winanto Sukaja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.